jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. 2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujualan dalam negeri atau DPO. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu.